Let's go, lanjut game kedua Blacklist International versus Brand Esports setelah game pertama diamankan oleh teman-teman dari Brand Esports ya. Melisa Pick, Barats, Faramis. Oh wait, ini Faramisnya Oheb. Eh sorry, Oh kan jadinya Faramisnya Haji. Terus Oh My Venus pakai Matilda, Matilda Barats, combo lama Link, Link Valentina. Oh, hmm. Bakal ngadu team fight cuma bedanya seperti biasa karena ada link ada eksekutor. Barat Matilda ini bakal jadi combo yang menarik banget untuk early game. Fase main cepat akan ditunjukkan oleh Blacklist International. Game ini kemungkinan kalau emang Blacklist pegang ya, 15 menit mereka bisa end game bahkan. Soalnya itu power Matilda Barat sini kuat banget loh untuk menangin rotasi dan juga pick pick untuk play aktif di area Turtle. Dan ada di rot juga jadi physical damage nya cukup lah untuk meltdown dari frontliner sampai backliner Cuma Pakito ini loh nggak tahu ya Mahal sih emang sekarang Pakito Terus ada Melisa Melisanya udah ngehandle Pakito banget Biar Pakitonya nggak bisa backstep Dan ini bakal jadi point plus Kalau seandainya nanti bisa dimaksimalin dengan ultimate dari Haji Dengan ultimate Faramis ya Game kedua kita bakal langsung masuk ke dalam land of dawn Tapi iya pause seperti biasa ya Udah bridging bagus-bagus Pause Kalau kita tungguin sampai pause-nya selesai Wow Gila pause-nya sampai 20 menit Sumpah Tadi sih sampai mereka ngeluarin Apa namanya Screen countdown Dan akhirnya kembali lagi untuk Match ketiga atau match penutupan untuk week yang ke-6 hari yang kedua game yang kedua. Jadi satu kosong udah diamanin sama brand esports dan mereka bawa Link di sini. Ini yeah, Link know, lawan right? Barat Matilda combo. Untuk team fight kiri kuat banget, split kanan. Ini brand mau nge-split sih lebih tepatnya. Mereka mau pakai tolling. Jadi mereka bisa manfaatin untuk clear wave cepat dan mainin rotasi untuk manipulasi gimana blacklist dengan team fightnya mereka. Ini berlima kuat banget soalnya. Kayaknya retribution udah digunain Wah bisa maksain retribution juga sih Tapi oh enggak nih Dia cooldown juga Dia bahkan mau level 4 duluan Karena dia dapetin Little Wanderer Dan ini Pergerakan dengan Matilda Barat Dia bisa dua arah untuk Oh My Venus Dia bisa ke arah Gold Lane Dia bisa untuk ngebabysit ke area Jungle Ya Super Marco agak-agak sedikit kena pok dikit lah Karena lawannya Melisa tapi Melisa di satu sisi juga bakal kena poke dari quick draw yang dimilikin sama Clean. Clean kuat lah untuk landing. Clear juga cepet, Damage juga tinggi sih untuk nembus ke arah belakang gitu. Oke. Okay. Wise. Fiu-nya belum level 4 sih, jadi masih bisa di burst. Oh. oh Gwen, dia baru datang dan dibantuin viewnya untuk dapetin level yang keempat. Ngambil ultimate Haji barusan. Udah ada ultimate yang dimiliki sama Haji tentunya. Cold Altar, duel Altar di sini empat. Udah di set up area turtle, jadi kayaknya nggak bakal mau dikomit. Dan Wise di sini bisa kehilangan purple buffnya. Oke, okay. Haji, wah uh, sampai bener-bener dibikin sekarat padahal ada old dia di situ. wise level 5, serkel eagle. oke, okay, ogwennya masih level 3, jadi nggak bakal bisa fight di sini. view sampai flicker, ada some strike-nya nyampe. dikejar oh my venus, dapat first blood, Gila benar-benar di secure ya sama dia pakai flicker. dan poin plusnya di sini haji pakai purify, jadi ketika nanti ogwen pakai atlasnya dia dengan fataling ya fatalingnya nggak bakal works juga, juga sih nggak bakal works 100% persen wise melon ogwen fataling oh, oh. oh di immune. di pakai fataling oke tapi kehilangan orange di sini kyle Z, haji dikejar ditarik tapi kurang damage ya sebuah poin plus lah ketika nggak tumbang buat Ogwen dan dia nggak kehilangan flicker yang paling penting flickernya sih menurut gue di sini Okay, view, udah langsung keluar untuk altarnya. tapi haji biasanya kalau mid laner, nah ini nih point plusnya kalau lu bawa mid laner untuk Varamis ya, cooldownnya bakal lebih tinggi. Uh, Edwardnya, gila. Oke, one v one, masih kuatnya Edward ternyata. Gila. Pandoranya nggak mainin skill satu dari soalnya, dia mainin burst damage dan juga no out strike. Dan ketika Edwardnya masih mampu buat bertahan Itu langsung dibalik. Inspector step cepet cooldownnya Dan Pandora ini kan tipikal yang sangat mengandalkan cooldown ya Kalau cooldownnya belum 40% ya dia nggak bakal bisa ngelawan si daerah sih Berat juga tuh tapi di bottom lane Mekanik playnya sih udah oke okay lah Pandora Ngedorong-dorong ke tower gitu kan Sempat dapat beberapa damage dari tower, dari turret ternyata tidak bisa dihilangkan. Udah ada altar lagi nih view. Oke, okay, short mundur. Kyle. Oh. Wise emang poin objektifnya kuat banget sih. Dan Ogwen di immune lagi. Itu lidahnya detonasi, sih. Gak bisa nelen gurita ya gambaran yang sudah kita lihat dua kali. Ah, Fatalnya. Lompat ke sana. Circling Eagle ditarik lagi ternyata ogwennya haji seperti yang gua bilang minggu lalu kan ini ya kalau si blacklist udah bisa sempurnain faramis ya ini jadi tim yang ngeri loh mereka dan ini nambah satu hero lagi buat haji dengan mid laner yang non high ground wuh kalthi yang ketemu edward oke oke double dash Tarik di arah top lane hancur. Bottom lane juga kalah lane. 3-0 poinnya. Kyle, dia udah gak punya ultimate lagi. Ah, ketarik. Mati Kyle, Dizzy. Haji. Haji sih cuma butuh satu minggu lu bayangin. Dari mereka yang hitungannya... Nggak menang lawan si ini. Lawan Faramis kalah. Pakai Faramis kalah. Sekarang mereka menang dan Oheb Inspire Masih sempat bertahan satu lawan dua loh barusan Ya defense-nya nambah sih emang ketika sekarang ada go away Dan Haji sama Oh My Venus lihat wah oh, terbang pakai skill 2 Nembus tembok Ini nih nih mereka pegang kendali team fight sih Ini makanya gue Gue selalu setuju kalau ngomongin soal blacklist tuh Bukan cuma Estes sih Ini Matilda juga ngeritizi Gak tau sih Matilda masih termasuk tier S lah buat support-support sekarang Bahkan di MPL Indonesia juga masih termasuk ke dalam hero yang lumayan prio lah untuk diamankan Lumayan power juga lah hitungannya si Matilda ini Cuma menurut gua dengan power dari Matilda sendiri Ya memang dia bukan hero yang bisa memberikan deal damage tapi supporting power aja dia okay. diamankan sepertinya untuk Blacklist International. Nih oh, sampai ke bawah Super, Super Marco nyari space terlalu jauh sampai dia kehilangan di bagian top lane karena Pandoranya juga baru ngerespon apa yang dilakukan sama Blacklist International. Haji. Ditarik. Boh, view. Ngeri sumpah itu kombonya ditarik dikejar pakai circling eagle terus oh my venusnya bawa skill 2 kan jadi udah pasti bawa temen dia ini valentinanya hitungannya kayak kalah setup gitu loh dia kena pok damage terus nggak bisa ultimate dan emang tugasnya dari blacklist international adalah bikin viewnya nggak main di sini bikin viewnya sekarat view pulang brand nggak bisa team fight brand harus bawa view untuk team fight dan menurut gua di sini kayaknya Valentina Mid bukan opsi yang tepat karena pok damage-nya terlalu banyak dari blacklist. Ada Matilda, ada Faramis, ada Melissa. Jadi kayak poke damage jarak jauhnya kayak apa ya? Kayak kuat banget ini. Oke. Okay. Uh. Okay. Kyle masih bisa keluar dari area team fight-nya. Oh, Gwen nggak ada backup damage. Ya, Super Marco tadi masih jauh dan view Wah, oh, hampir ketarik lagi tuh dia Terrify Kurang damage Top lane, ada sedikit invade Kyle lagi dan lagi kehilangan sebuah buff yang lumayan penting untuk Development levelnya dia Nah, ini game horror nih, game horror, game horror Oh, gue sih udah ada ultimate ya Ah, no way, Haji dia cuma dia cuma coba buat ngakuin poking damage lagi dan lagi view-nya disuruh recall. Recall sama dengan mati ya. Berat emang kalau ngomongin soal bagaimana team fight dengan lu bawa Valentina, lu nyuri ultimate-nya Faramis dan sementara itu di sisi lain lu butuh banget untuk hadir dalam seluruh team fight yang terjadi. Ah, udah go away. Kayak enggak kelihatan deh Oheb. Oke, okay, nggak ada informasi yang bal diberikan. View nya sekarat lagi dipaksa untuk mundur. Tapi invade Purple buff Fataling uh Masih bisa kabur sih Nah kan Ada guided wing Ada Cult altar Tinggal pilih mana covernya Ada dua Ada dinosaurus nggak bisa ditumbangin ini Ini dinosaurus anti punah namanya Lu lihat kan kombonya Matilda Faramis Oke oh Gwen Mau maksain team fight kah Aduh sakit 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 Itu summoner soalnya Guritanya kan summoner Jadi kayak damage nya dua kali lipat dari Oheb dan Kyle dia nggak punya parable buff retribution juga lagi cooldown free lord free lord parah ini udah Oke. Mau di kontes lagi nih, mau di kontes lagi, Ogwen oh dia punya flicker tapi menurut gue kayak mendingan nunggu lord aja sih biasanya blacklist bakal ngumpul di lord harusnya top lane nah ini 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 bisa game cepet loh hitungannya mereka nggak bisa ditumbangin sumpah ini barat sematil faramis bener-bener bener-bener line up untuk team fight dan splitnya brand esports nggak berjalan di sini gameplay 131 atau 32 nya brand esports nggak bisa karena Edwardnya juga nggak kalah lane Edwardnya malah menangin lane kan di arah bawah tadi Athena Shield Ogwen mau menghindari damage magical yang berlebih dari Haji Purple buff lagi beda 2 level Impossible sih buat di kontes Retribution lagi bahkan wise nya pasti bakal secure Lordnya ditahan sama Super Marco Sekalipun winning condition dari brand esports ini ada ya Itu cuma ada di late game Hajinya purify sih sumpah. Ini kalau hajinya nggak purify mungkin masih bisa masih bisa bikin play ya Ogwennya. Ogwen nggak bisa bikin play ini. Pandora nggak bisa ke belakang karena ada Ohep juga. Jadi nya tuh bergerak sebagai cover dari si Haji dan juga Oh My Venus di sini. Kayak misalkan nanti Pandora tiba-tiba backstep atau ngebokong teman-teman dari Blacklist International. Tinggal dibalikin sama si Ohep, Dia pakai go away. Terus nanti hajinya ngumpet di balik go away-nya, di bubble-nya dari si Melisa. Udah abis itu OP itu dia di situ. Itu itu licik sih emang. Faramis sama Melisa ini satu tim licik banget, men. Susah emang susah. Item-itemnya walaupun Super Marco udah bersacrifice Fury, nggak nutup. Edwardnya aja udah punya Domi Ice. Dia mau bikin ke arah Hunter Strike. Jadi dia mau manfaatin cooldown reduction juga nih si Edward. Hunter Strike-nya udah jadi. Kyle, Kyle nggak bisa instan juga ke arah belakang. Favorom item, Domi Ice. Oke, okay, Sama-sama Immune, Oh Gwen. Cold altar. Altarnya pas banget, Oh Gwen. Wah, tapi hajinya masih ada cold altar ya. Ini dia nih sakit-sakit uh, view 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 sakit view sakit mati viewnya burstnya damage-nya sakit banget emang haji haji dan hajinya belum mati sama sekali sekalipun purifanya digunakan sekalipun hajinya mati ya ini dia hidup lagi ini cuma ya paling dua detik tiga detik sebagai mid laner ya, itu yang sering gua bilang ada dua perbedaan untuk gameplay dari Faramis ketika dia jadi romer dia harus lebih jaga posisi di late game karena emang ya time deathnya nya itu lumayan lumayan ngaruh lah untuk bagaimana cara dia dengan pasifnya yang sangat mudah sekali untuk diperkirakan untuk dikira-kirakan. Oke, okay, oke, okay, Pandoranya mati, Cloud altar dibalikin posisinya. Oh my Venus-nya terbang sama Haji. Udah gak ada Cloud altar tapi dan view-nya ngambil ultimate-nya Ultimate Oh My Venus. Gua lihat itu ada kepala Matilda di sana. sih dapat Lord Objective point yang begitu penting. Dan view-nya nggak sempat untuk menggunakan atau mengambil ke arah IMU CALLED Altar. Karena yang terbang tadi Oh My Venus kan. Dan yang keambil ultimate-nya jadi ultimate Matilda. Gak bisa itu. Itu cooldown-nya lama lagi kan si view. Soalnya dia lagi lose condition di sini. Mau ditabrak kalau begini. Oh, bener-bener free banget di belakang. Melisa, ini emang hero yang lumayan nyebelin sih anti dash. Nah, tapi oh juga nggak bisa end game dengan cepat kecuali kalau emang mereka menangin fight. Harus, nah ini gantian nih. Game pertama Brand Esports yang harus mengajak Blacklist tim fight di luar area high ground. Buat sekarang Blacklist juga harus melakukan hal, -hal yang sama karena tim fight di high ground itu menguntungkan untuk Super Marco. Dia dari belakang tinggal tembak, 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 tembak. Masih deal damage dan base udah ready untuk memberikan output damage yang begitu tinggi kepada teman-teman dari Blacklist International ketika mereka mau melakukan engage. Wah, wow, Ogwen. Ogwen pinter banget ya mainin immune-nya gue jadi, gue jadi kayak oke okay, melihat sesuatu celah yang dimana kayaknya ada beberapa hero deh yang bisa dimanfaatkan dengan Atlas, Akai, um, ya tapi harus Ultimate dulu ya, baru Immune. Franko sih nggak bisa tapi Franco efek suppress masalahnya. Ya tapi masih Barat juga efek suppress cuma halo aja sih. Kyle dapat Orange Buff. Dia udah jadi Malefic roar juga Jadi hmm, Gimana ya kalau ngejelasin soal Dealing damage dari Kyle Tizzy? Ini nggak bakal sempurna kalau nggak ada purple buffnya Pandora hancur kena Edward Gila Ada some strike Eh Fataling Wah ini ditabrak dong Ini bisa ditabrak loh Nah ini kalau udah nggak ada Fataling, mereka bisa maksa untuk tim fight di area high ground. Bahkan bisa maksain untuk end game. Oh. Uh, sakit banget modelsnya. Bu, inspire. Ditabrak sama Haji, dibadanin. Oh my Venus juga, dia punya favor. Wave minion kedua berjalan. Nah ini nih, Kyle, dia akhirnya punya purple buff. Jadi jawaban gak tapi ya? Enggak eh, sih. Enggak dapet bahkan purple buffnya, gak nongol di sana. Belum muncul purple buffnya Kyle Jangan-jangan ini freeze, freeze buff lagi ya Freeze buff juga oke okay sih buat Link Link sangat membutuhkan purple buff Jadi freeze buff di tempat sendiri Di land up sendiri Di jungle sendiri itu sangat menguntungkan sekali Bagi teman-teman dari Blacklist International Ya Barat nggak perlu mana sih Cooldown reduction doang dia Flicker Super Marco Wah wow, udah flicker dia Ditarik View-nya mati, Super Marco nya mati. Game 3 fix. Game 3 ini ini udah nggak bisa kehandle tuh. Pick kayak Barats, Faramis, Matilda. Udah combo banget. Clear wave nggak bisa menurut gua. Ini terlalu power ini. Kyle mati sih. Absent Strike, Soul Bloom, Pandora, Ketelan dia udah. Kita abrak udah. Haji punya Haji punya ultimate soalnya kalau altar. Ya ya, cukup ini. Eh, inspire, inspire. Gold altar, teng, deng. deng. Pakai ultimate. Ya, backdoor lagi, backdoor lagi, backdoor. Hari-hari yang GUA tonton, backdoor. Gak ada minion, tabrak tower. Gak ada minion, pukul base. Backdoor lagi, backdoor, backdoor, backdoor. Gila. Apa lu, lu mau ngomong? M2 Pemenang M2, juara M2 Mapnya ketutupan uh, Sejarah M2, gak ada cok Orang itu tahu semuanya Itu di depan muka base Emang lagi wipe out, emang lagi gak ada hero Dan itu bukan split push ya teman-teman <tuh> Brand esports Baru kemarin dibegituin sama Eko Sekarang sama Blacklist Wah, apes banget sih sumpah Tapi kita bakal lanjut ke game yang ketiga Kalau gitu, tetap di Breakdown